Hai semua. Papa, dadah. Dadah, hai papa. Hai, hai. Nah, kita sekarang lagi siap-siap mau berangkat ke Panama Island. Dia selalu ngelirikin aku nyanyinya. Biar cukup. Suka ngeledekin aku teman-teman, jadinya kayak gitu jadinya. Lihat kan videonya, itu kerjaannya Frank begitu. Oke, kita sekarang udah di mobil. Au au. Ya. Au. Oh ya ya. Perjalanannya enggak tahu nih berapa lama, nanti aku kasih lihat ya. Masuk di havennya Esbjerg. Jadi ini pelabuhan yang ada di Esbjerg di Denmark. Nah, ini beli tiketnya langsung dari mesin kayak gini. Kita masuk. Sekarang masuk ke pelabuhannya. Ini jadi ada kayaknya harganya 79 untuk satu mobil dan 5 orang. Masuk ke situ. Kan ik door of? Ya, wel. Coba tanya. Kan ik door? Ya, even vragen dan. Denk ik wel, pa. Kan ik door, ya? Ja. Oké, jadi masuk. Nah, jadi ini kita bisa cek di telepon apa kita udah di jalan atau belum. Nah, ini tuh lihat. Ini kita udah di tengah-tengah laut. Jadi perjalanannya cuma sebentar, enggak terlalu lama. Sebentar lagi kita sampai. Kita udah sampai nih, teman-teman, bisa dilihat tuh. Udah mulai kelihatan rumah-rumah di sini di sekitar Nordby, Nordby of Nordby. Bacanya aku enggak tahu deh. Ini goyang-goyang guys di sini, ging ging ging. Tuh. Nah, ada bi. Coba ada lebah. Ikutan. Bi. Iya, ada lebah ya, Dek. Iya, kita helemaal naar de andere kant van het eiland. Ya, jadi kita muter-muter nanti hari ini mau naar het einde van de the island. Het is zonder wereld. Ho, het einde van de wereld. Dat kan niet. Die naam is zonder ho. Nee, gitu. De wereld is een bol, hè, dus heeft geen einde. Kita mau lihat di mana. Suasana pulaunya. Wat einde? Nah, kita mau keluar dulu nih. Udah sampai. Lewatin jembatan ini. Wow, ini Vano Island. Zaten ook op een boot, klopt. Langsung disambut dengan bendera Denmark, teman-teman. Di Denmark tuh banyak banget bendera negaranya. Rapi banget. Oh ya ampun, cantik banget, lihat. Oh. Hier heb ik wacht op opa. Ya, kita tunggu opa. Lihat banyak apa namanya, anjing laut. Maar die zijn wel iets groter, hè? Ja. Let me rumah-rumah. Mama. Iya, sayang. Let. Apa, nak? Bagus, ya. Mama, daar zijn heel veel zeehondjes. Maar. Dit is reis. Oh. Wow. Jadi, wow. Maaike, seneng, ya. Mama, daar zijn heel veel zeehondjes. Een bear. Daar. Dat zijn allemaal stenen. Oh. Ik dacht dat het zeehondjes waren.
ya, Rosa ngirain itu apa namanya batu-batunya Sehun, tau gak? Sehun tuh anjing laut. Iya. Wow. Michael di mana, Michael? Michael ada di Fano, eh? Fano Island ya, ini pulau island, pulau Fano ini namanya. Nih, kita belum pernah ke sini. Jadi ini pertama kalinya kita ke sini, teman-teman. Ya. Haiden, itu sinetron. Iya benar, ini jadi kayak Haiden. Haiden tuh kayak semacam tumbuhan yang warnanya tuh agak-agak ungu. Tuh lihat. Oh iya. Ini kayak di Drenthe suasananya. Jadi island ini tuh bagus banget karena ada Haidennya, ada apalagi pak? Ada strandnya, strand tuh ada pantainya, terus ada city centernya juga. Jadi lumayan besar ini island. It's well best road ya pak? Road the island. Ya. Perang pakai jaket apa namanya jaket winter karena anginnya masih kencang teman-teman. Jadi ini mataharinya banyak tapi anginnya lumayan dingin gitu. Masuki daerah Sonderho. Aku nggak tahu sih cara bacanya di Denmark tuh kayak apa tapi ini aku baca kayak orang Indonesia aja ya, Sonder. Ini kita masih nyari tempat makan teman-teman. Lucu-lucu ya rumahnya ya di sini ya. Ini pedesaan di sini. Kita mau beli lunch dulu. Ini apa kayak warung kecil gitu. Jadi kita mau lihat ada roti apa aja di dalamnya. Dan aku di mereka juga jual jus. Di sini lucu tempatnya namanya The Sostre. Ada macam-macam kayaknya. Lucu banget. Celia. Can we get open up the dog? Yes, second please. Yes. Hi. Can I have a sandwich with the spicy tuna? Sure, it will be about 10 minutes waiting time. To a chocolate Nutella banana? Yes. What is Fanolax? This is salmon. This is the Nutella banana for a kid. Yes. I can share one if you like. It's quite big. Oh yeah, that's also good. One whole in the Nutella banana. Yes. Okay, I'll just share the one of them. Yes. And then I want to add the Fanolax is salmon. And what is this skinke ost? Ham and cheese. Oh, that's for okay, yeah. Yeah, that yeah. Is one. Without the ham. There's only cheese on it. Is that possible? Okay, I will write that on the note when yes. It comes yeah. Up. Yeah. Yeah. You said. And what is it? Killing? Kill chicken. Oh, that's also. Ja, probeer die maar. Yeah. We hebben van alles wat. Okay. Yeah. 438, please. Yeah. Itu is nama aku, namanya Novita. Rasanya. Enak nggak? Ze vindt het niet lekker. Nee. Ja, maar coba kalau Rosa? Oh, dit smaakt lekker. Mereka enggak suka ini katanya. Ini tuh kayak ini mango sama mint sama bunga apa ya tadi dia bilang Hildebloom namanya di sini. Om deze ken ik al. Ini strawberry, iya, strawberry sama bloom itu juga. Sama pisang, enak banget. Mama. Ya. Kasih tahu coba ini apa? Ini mangga sama daun mint. Ini enak banget. Iya, smoothie. Smoothie ice. Itu. Ini yang Nutella pisangnya. Iya, adek. Here I should be. Adek pegang sendiri. Oh, jatuh. Bisa nggak? Enak nggak? Enak nggak? Enak nggak? Enak nggak? Iya, lekker. I find it lekker. Iya. Yum. Iya. Mama, om. Yummy.
Apakah ada? Nih, kenduk. Jadi ini kayak warung kecil tapi rame banget, Pak. Pak ke, Pak. Ini Mama. Guys. Mama. Yum yum. What have Papa done? This is spicy chicken. Yeah. This is for you. Is it salmon? Ooh. Kita lihat hutan. Iya Mama. The smoky salmon. Karena di sini terkenal sama smoky salmonnya. Lu. Nah ini ya. Cobain adik salmonnya. Jadi ini salmon ketimun sama selak. Aku cobain ya. Ini ada sausnya, enggak tahu di saus apa. Enak banget. Jadi ini ada mozzarella-nya juga. Jadi saus tomat. Kayak tomat paste gitu, terus salmon, sela sama mozzarella. The Peter missing? Ya. Enak. Oh yes, heerlijk. Ya. Apa aja isinya? Oh tuna, salad sama sla. Prettige broodjes, lekker kokant. Lekker broodje. Oke teman-teman, sekarang kita udah selesai makan siangnya. Ternyata enak, murah. Terus tempatnya juga bagus, rame banget di sini karena termasuknya ini makanan lokal yang ada di sekitar pedesaan di daerah Sonderho namanya ya, di sini di Denmark Selatan, dan ini enak banget. Jadi kalau kalian kesini jangan lupa di check out, namanya Tre Sostre yang artinya tiga saudara perempuan. Jadi aku mau keliling kasih lihat kalian desa di sekitar Sonderho ya, jadi ikutin aku terus. Nah ada Papa Frank, nanti Papa Frank juga bantuin ngajak jalan-jalan. Ini ya, model rumah di sini di Fano Island di daerah Sonderho. Lihat modelnya kayak gini, jadi benar-benar nggak ada bangunan-bangunan tinggi, ini cuma kayak bangunan dua tingkat gitu doang. Ini gerejanya teman-teman di sini, lumayan besar ya kalau kita lihat, maksudnya untuk ukuran desa gitu. Ini parkir. Ya. Di tempat parkiran ada keran untuk air minum. Jadi disiapin di sini biar gratis. Ini parkirannya. Tapi kita nyari WC, guys. Ini tuh. Bagus-bagus ya rumahnya ya. Nah, ini desa-desanya. Bagus ya. Sepi banget di sini karena lagi belum musim apa namanya panas, jadi nggak banyak turis di sini. Burung-burung. Ya sayang. Vivi. Michael lucu banget dia. Dia tuh senangnya digituin. Cici. Awas pa, nanti punggungnya sakit pa. Tuh Sarah mau juga coba. Catch me if I get it. Oh my god. Seneng banget Frank tuh orangnya, bener deh. Seneng banget godain anaknya. Aku ini lagi ada di pinggir pantai teman-teman, terus ngelihat ada apa namanya, ada ibu-ibu di sana, terus kayak jualan barang-barang bekas. Aku mau lihat sebentar. Iya. Jadi ini tuh kayaknya di belakang rumahnya gitu dia taruh ini barang-barang. Aku sih sebenarnya lihat-lihat aja.
Lucu. Oh, ada panggangan sate, lihat. Lucu banget. Terus ini tempat barbeque, iya. Tuh. Gak ada guys, jadi itu cuma kayak barang-barang bekas yang gak ada, gak dipakai lagi sama yang punya rumah. Jadi gak ada yang lucu. Ya, sih, ini bagus banget pemandangannya di sini. Lihat, oh bagus banget. Nah jadi di sini kita nggak boleh ngelewatin ranch yang ini di sini. Itu maksimal kita berdiri di sini. Dat is grappig. Dat is... Gaan we samen zo naar beneden? Ja? Oh. Zuur water dan. Dadu, dadu. Beetje katoeka. Au. Au, au, au. Dadu, du. Du, 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 da. Du, 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 du. Dadu, di. Di, du. Di, du, du. Di, du, au. Kali ya, aku suka farmhouse ya. Jadi kalau melihat rumah-rumah kayak gini tuh langsung kita masuk ke kawasan Norby. Norby of Norby siapa? Ik weet niet hoe het uitspreekt eigenlijk. Norby. Ini kita ada di Norby. Aku ada di winkel sentrumnya, jadi di shopping centernya ada Westwind. Ini kayak pusat perbelanjaan. Apa ini Westwind tuh tempat kayak jual baju gitu. Michael ngambek minta beli apa namanya bola. Padahal kita tuh banyak banget punya bola di rumah. Nih, hai Wildy. Nih, deze bal, hè? Deze bal? Ja. Deze hier. Hey, die? Dia minta beliin bola papa. Dia maunya yang kecil. Wil je deze? Wat wil je nou? Deze bal. Ja. Ja, is van Michael. Goed zo. Ja, goed zo. Rosa even. Hè? Met Michael. Rosa? Hampir kayak Volendam, tau gak? Jadi Volendam tuh juga kayak daerah nelayan di Belanda. Nah, itu suasananya kayak gitu. Di sini banyak diskonan, yuk lihat-lihat. Lucu banget. Ini apotek. Lucu banget apoteknya. Nah, ini toko es di sini. Denmark. Iya, ini lucu banget. Bagus banget ini. Oke, teman-teman, kita nih ada di Norby. Jadi Norby tuh juga bagian dari Vano Islands, jadi daerah namanya Norby. Tapi ini tutup hari Selasa ternyata, kita nggak tahu, jadi kita nggak cek juga. Nah, jadi kita ini lagi nyari restoran, tapi semua tutup, restoran yang kita mau kunjungi. Nah, teman-teman, kita udah mau pulang, karena restoran semua tutup, jadi kita nggak makan malam di luar hari ini. Kita mau balik ke rumah, tapi sebelum aku balik, aku nemuin tempat lucu banget. Namanya Kulturfabriken, ini ada di Vano Island.
aku kasih lihat. Jadi ini ibunya buat semua sendiri. Lihat. Oh, lucu banget. Lihat, jadi ini. Jadi ini untuk gantungan-gantungan gitu. Oh, ini untuk ngebantu Ukraina juga. Lihat, kayak warna kuning dan biru kayak Ukraina, bendera Ukraina ya. Ini juga. It's very beautiful. Thank you so much. Oh, ini lucu banget. Ini juga buat gantungan. Jadi kalau apa namanya buat pohon Natal atau apa, ini bisa digantung. Ini sekitaran harganya sekitar 13 euro. Tapi aku naksir ini, teman-teman. Tuh, lucu banget ya. Jadi aku mau beli yang ini. Ini bisa buat untuk tusuk gigi juga kayaknya. Coba kita cobain ya. Ya. Harus kita look. Kayak gini. Jadi ini kalau buat kita, misalnya kalau orang Belanda kan seneng ngemil. Terus dia kayak ada... ada buah zaitun, ada keju dan lain sebagainya. Jadi orang-orang bisa ngambil stokisnya di sini. Aku mau tanya sama ibunya ini berapa. Aku mau minta dibungkusin dulu sama dia. Hi. I see something very nice. Thank you. And beautiful. I'm just going to put this one together, then I come and help. Yes, sure. Oh, look, it is housey. Yeah, so make it. Look at it. So I use liquid clay, yes, and I put on plaster bed, and then with this one, it's I made like ocean and sky, and then I'm stamping things on top. So. Oh, it's very interesting. Always made on a flat piece, yes, and then connected. Nice. So it's a little bit like a pancake. Yes. Just in ceramics. Yeah. Right. Yes. Definitely. Which one? This one or this one? I think I like this one. But this funnel is identical with a sea and bird. Yeah. And so I'm gonna take yeah. this one. Have you been here for many days? No, we are just for a day. Yeah, yeah. So are you staying in Esbjerg? Yes. Yeah. Esbjerg. Yeah. Yeah. And how so, how you say it? Norby. Is it Norby? Norby. Oh. Can you say it? Norby. 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 Yeah. Norby. Yeah, yeah, yeah. Norby. This. Yeah. I have to learn now. Dancer, ladies. Yeah. Oke, okay, jadi aku nggak bisa bayar pakai kartu karena dia punya sistem yang berbeda sama ATM kita di Belanda. Jadi aku bayarnya cash. Untungnya ibunya punya uang euro, jadi aku bisa bayar cash pakai euro. Padahal kita di Denmark, teman-teman. It's amazing. Yeah. It's amazing. They pay euro in yeah. Denmark. Yeah. No, it's yeah. fantastic. But thank you very much. Yes, yeah, thank you. Yes. It was very nice to meet you. Yeah, thank yeah. you. And success, eh? Yeah, thank you so much. And have a nice holiday. Yes, thank yeah. you very much. Thank you. See you next time. Bye. Bye-bye. Bye. Kita balik guys, mau ke SB ya. Nah teman-teman, kita udah di tengah-tengah laut nih. Jadi kita udah selesai hari ini, perjalanannya menyenangkan dan semuanya senang. Terima kasih udah kita ikutin kita hari ini. See you next time ya papa. Thank you for today pap. Thank you.
sama-sama. Thank you, Sara Rosa. Waalaikumsalam.